13, 14, 15, 16, 17, 18. 3 kali 6 hasilnya 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Tangan Aktif, channelnya orang kreatif. Jika sebelumnya kita sudah membahas perkalian 2-10, maka di sini kita akan membahas perkalian 3-10 menggunakan jari. Di sana sudah kita tulis, walaupun kita kalikan secara acak, namun nanti ini semuanya adalah perkalian 3-10. Nah, di sini sebenarnya ada dua cara. Cara yang seperti kemarin di perkalian 2, linknya ada di bawah deskripsi, bisa kalian klik. Kemudian ada cara yang lebih simpel lagi, yaitu kita menggunakan ruas-ruas jari kita. Setiap jari kita, jari orang normal, memiliki 3 ruas. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai perkalian. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Semuanya ada 3 ruas, 3 ruas jari. Ini kita gunakan perkalian 3-10. Di sini menunjukkan angka 3, kemudian nanti kita hitung. Ini menunjukkan angka 1, nanti 3 dikalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semuanya ada 10. Caranya adalah seperti ini. Misal, 3 kali 1. 3 kali 1 hasilnya berapa? Kita hitung aja ruas ini. 1, 2, 3. Maka 3 kali 1 sama dengan 3. Kemudian selanjutnya 3 kali 2. Langsung kita buka aja. 3 kali 2. 3 kali 2. Ini. Ada berapa ruas di sini? Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kali 2 sama dengan 6. Tinggal menghitung ruasnya. Sangat mudah. 3 kali 3, 1, 2, 3. Kita hitung ruasnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 3 kali 3 hasilnya 9. Kemudian 3 kali 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung semua ruas yang ada di tangan kita, di jari kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3 kali 5 sama dengan 15. Cukup mudah dan mudah diingat, mudah dipraktekkan. Kemudian 3 kali 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 3 kali 6 hasilnya 18. Kemudian 3 kali 4. 1, 2, 3, 4. Kita hitung lagi semua ruasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 kali 4 sama dengan 12. Sangat mudah. Kemudian 3 kali 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 3 kali 7 sama dengan 21. 3 kali 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita hitung semua ruas yang ada di jari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 3 kali 9 hasilnya adalah 27. 27. Kemudian 3 kali 10. 3 kali 10, maka jarinya kita buka semua, kemudian kita hitung semua ruas yang ada di kedua jari tangan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi 3 kali 10 hasilnya adalah 30. Kemudian yang terakhir, 3 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita hitung ruasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Hasilnya adalah 24. Sangat mudah. Nanti kalau kalian sudah hafal, misalnya seperti ini, sudah 6, kemudian 9, kemudian 12, kemudian ini 15, 18, 21, 24, 27, 30, maka otomatis perkalian 3 sangat mudah. Semoga bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mempraktikkan.